sekarang. Indonesia Merdeka atau persiapan? Kalau ini sudah dipersiapkan. Kami dari TNI Papua, dan saya pikir hari ini sangat bahwa POM ini sudah sukses ini. Karena pertemuan ini sudah ada orang yang banyak. Sebelum-sebelumnya, saya ada pertemuan hanya bisa diundang Pak Gop. Dan saya pikir hari ini dengan pertemuan hari ini, luar biasa, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Pengurus Politik Pusat dan datang dengan rombongan. Dan luar biasa saya katakan bahwa Politik Pusat ini kebetulan dengan Indonesia Papua, beliau saudara nanti yang lengkap. Dan ini masukan juga Pak Luk, bahkan teman-teman yang di Papua ini jarang hadir menghadiri dalam pertemuan ini. Sekali lagi, pertemuan ini ditindaklanjuti dan kalau bisa harus sekretariatnya supaya apa yang kurang bisa diisi langsung. Kami dari BRI sudah mendata hotel di 5 cluster, yaitu Kabupaten Merauke ada 14 hotel dengan jumlah kamar 495 secara keseluruhan 695 kamar untuk Merauke. Jadi mungkin artinya yang di Merauke tinggal berapa di sana, minimal dekat antar venue dengan hotelnya. Begitu juga dengan persiapan makanan. Kebetulan kami di HRI ditugaskan berkoordinasi dengan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Dan kami terkenal juga kepada Pak Kabadis Perkebunan mempersilasi kami bahwa tiga ini itu akomodasi, konsumsi, kesehatan ini harus dilakukan sekretaris tersendiri supaya pada saat jumlah pengunjung aktif di 11.343 yang Bapak tadi ceritakan dan sampai ada kebingungan. Jadi setahun 560 hari ini saya pikir waktu yang cukup panjang untuk kita persiapkan. Yang penting ada kesimpulan di antara kita. Kalau ada pertemuan supaya dihadiri. Yang masalahnya sekarang ini setiap pertemuan yang hadir sangat sedikit. Sementara anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Kami sebagai pengusaha, sekaligus ketua PNI, sangat prihatin melihat seperti ini. Waktu menjadi tuan rumah, kami mendampingi Pak Gubernur bahwa Papua menjadi tuan rumah bagian dari NKRI. Bukan dengan segala kelengkapannya, tapi dengan segala kekurangannya. Kalau sudah lengkap, saya pikir kita tidak menjadi tuan rumah lagi. Yang lebih siap, Bali, Semarang, Makassar, Aceh. Tapi karena Indonesia menganggap Papua dari NKRI, kami jadi tuan rumah dengan segala kekurangannya. Ini untuk lengkap, mungkin tidak mungkin. Tapi semangat kami satu siap, apa saja, kami siap. Itu yang Merauke punya. Yang kedua, Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya ini ada 18 hotel dengan jumlah kamar 354. 497 kamar. Jadi mungkin juga api yang disiapkan di Wamena, itu juga harus dipertimbangkan. Lokasi di mana, hotelnya di mana, catering siapa yang tanggung jawab. Karena sampai sekarang ini, sampai pada hari ini, catering lumayan ditunjuk sebagai penanggung jawab. Sementara orang menerima 11.343. Dengan jumlah yang banyak, makanannya bersamaan, pagi, breakfast pagi, siang, makan sore, makan malam. Ini adalah waktu yang tepat. Makan pagi itu jam 5 sampai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Itu breakfast pagi. Makanan siang jam 12 sampai jam 1. Ya. Coffee break-nya jam 3 sampai jam 5. Makan malam jam 7 sampai jam 9. Ini sampai sekarang ini belum ada yang bertanggung jawab siapa yang masak ini. Yang pernah saya dengar, itu kan itu omik kita umum. Ini bukan prajurit yang mau makan, tapi ini atu yang mau makan. Bukan pengungsi yang mau makan. Ini tidak diumum, dapur umum itu siapa? Kalau pengungsi ya, dapur umum, ini atu yang tinggal tuan rumah. Minimal kita sebagai tuan rumah harus sukses. Ya, ini bukan hanya sukses prestasi, sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, tapi yang utama sukses secara ekonomi. Bagaimana orang Papua merasa diuntungkan dengan adanya PON Papua 2020. Jangan sampai PON 2020 ini berlalu, orang Papua semua merasa dirugikan. Sekali lagi, kita mau 2020 PON ini masyarakat Papua merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan hal seperti ini. Itu untuk Jaya-Jaya. Untuk Kabupaten Jakarta,
Ini juga yang berarti untuk biaya mobil itu ada 17 hotel dengan jumlah kamar 417. Jumlah tempatnya ada 24 juga. Jadi mungkin juga kalau bisa yang terkait penanggung jawab di kelas-kelas ini bisa berhubungan dengan kami di sekretariat BRI atau di Entro, bukan 24 jam untuk tahun 2020. Untuk Timika, Timika sendiri itu ada 33 hotel, 1.302 kamar, jumlah tempat tidur 1.767 tempat tidurnya. Jadi untuk Timika bisa berhubungan dengan kami juga, dan inilah peran yang kita BRI bagaimana masyarakat setempat merasa diuntungkan. Kabupaten Jayapura 25 hotel, 928 kamar, jumlah tempat tidur 1.394. Dan yang terakhir Kabupaten Jayapura 65 hotel, 2.700 kamar, 4.016 tempat tidur. Maksud saya, event 2020 ini bagaimana peran swasta yang tentu BUMN. Ini saya lihat juga Pak Gub, saya perlu laporkan juga sama Pak Gub, BUMN ini belum pernah nampak. Setiap kita hari-hari, saya tidak tahu apa yang ini dikenal atau tidak, setiap kita rapat di dinas perkebunan, hampir tidak ada yang hadir. Padahal motonya BUMN membangun negeri. Membangun negeri, itu motto BUMN itu, membangun negeri. Tapi sampai hari ini BUMN yang di Papua, kita tidak pernah lihat. Di mana kebenarannya? Padahal ini perannya BUMN ini perlu. Ini 2020 kita tuan rumah yang harus siap. Minimal kita sukses jadi tuan rumah. Jadi maksud saya, tahun 2020 ini jumlah kamar yang kekurangan kamar ini kita cari tempat-tempat masyarakat yang punya perumahan. Peran BUMN memberikan dari CSR untuk membangun masyarakat punya rumah-rumah itu dibuat semacam wisma. Tidak perlu membangun masyarakat punya rumah, kalau dia punya kamar 5, ambil 2 untuk mengantisipasi di luar atlet. Karena atlet ini kan 11.344. Diperkirakan akan datang orang ke Papua antara 14.000 sampai 16.000 orang. Harapan kami 5.000 orang ini dia akan menginap di rumah masyarakat yang sudah disediakan dengan seperti wisma hotel. Itu yang saya katakan tadi. Poin ini bagaimana masyarakat Papua merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan ini. Jangan masyarakat Papua dijadikan penonton lagi. Dan kita mau Papua di tuan rumah ini mempersatukan NKRI. Sekali lagi teman-teman yang terlibat dalam bidang ini, kami berani siap 24 jam untuk mensukseskan Pon 2020. Terima kasih. Assalamualaikum.